dengan contekan bola dapat jauh dari Rudy mencetak gol pertama masih arah El Capitano kembar kerja sama melebar dapat baru saja dengan bola ke arah bola melebar yang jelas kita masih nantikan coba bola dia giring lagi oleh pemain-pemain dari KRC masih tapi baru saja dari melebarkan masih dapat sama dapat wanita suara dapat balik namun terpotong bolanya oleh Bayu datang lagi serangan pemain dari tim KRC datang masih lagi Rudy dipanggil Rudy bantu gas dengan dapat kembali bolanya dihalau yang jelas tampaknya baru saja tadi yang kali ini coba diberikan umpan masih tampaknya pemain dari tim Akrangkeng kembali dijauhkan masih ada Capek berhasil intercept dari Capek dan jadi lagi perebutan bersama Iswandi namun kembali bolanya melambung jauh tinggi dan terjadi tampaknya perebut dan bersama dari Yusuf dan si kali ini masih orang ada tampaknya lagi podong kerja sama dengan arah Yusuf dan kembali namun bolanya terputus dan kali ini coba bola dimarking oleh Coblis masih podong arah kakak dengan bentuk perbedaan kembali bola bisa dikuasai dan adalah Iswandi kembali masih ada blok rapat Padi namun dapatnya masih Padi coba langsung merusak keras untuk mengambil kembali bola langsung arah saja karena orang kita lewat berbahaya kali ini capek ada Bayu kasi sama pendek Bayu masih tak punya Bayu berputar-putar kali ini baru saja Yusuf ketengahkan bola namun terpotong saja baru saja boleh tadi oleh kembar datang Dava masih bersikap Dava umpan yang salah dari Dava bisa diamankan tadi bolanya oleh Numan datang lagi Bayu lagi layar di kaki Bayu kasi sama ketengah Bayu coba bola di keping yang jelas tak punya bola baru saja dia boleh oleh Madun lagi-lagi Wiswandi Madun berikan namun kembali terjadi perebutan ada tackle tampaknya tadi Madun bukan tendangannya diarahkan kepada siapakah Pandu kita nantikan sementara ada 4 pagar hidup yang dilakukan oleh pemain dari tim kali ini pamilih Pandu angkatan Madun ada lagi serangan yang jelas kali ini masih terpucat di kota-kota langsung arah gawang positioning menjaga gawang Ian yang cukup lugas tadi mendung serangan tendangan jarak jauh dari pemain tim Famili dan kali ini coba bola diamankan ambil oleh pemain-pemain dari tim WRC namun diamankan saja baru saja tapi tadi oleh Cio kadang masih pemain dari tim Famili coba bangun serangan melebarkan bola di kaki Nurman diangkat Nurman melebar kita nantikan dorong namun kembali kita punya bola dari Abi kita naikkan coba kali ini Ismanto kemana kak Wandi dia akan langsung arah kotak penalti Wandi berbahaya namun terbaca dengan mudah oleh penjaga gawang Ian kita nantikan kali ini tampaknya baru saja bola melambung tinggi terjadi kali ini masih tak menjadi kaki Pandu baru saja sama mengumpulkan terjadi kaki Coblis dorong ke tengah masih bekerja sama masih tak menjadi barisan dengan Rudy angkat Pandu dasbol terjun masih Pandu baru saja bola menjadi Api Milang Raya dari Kuningan kembali lagi Bayu intercept tampaknya yang dijadwal itu diambil bolanya direbut panpoknya baru saja Cio datang lagi hal ini baru saja bola berusaha depankan masih gotak dan menjadi kaki Agung lagi-lagi Agung berut masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari tim kali ini kayak juga melebarkan bola yang jelas masih terluju masih Agung terpotong saja oleh Cio ada Cio coba berikan melebar bisa dikuasai oleh pemain dari tim Famili masih dalam kali ini terbaik Abi masih mengejar namun bolanya Coblis masih kotak di gigi Coblis gagal lagi Coblis sebenarnya dia umpan banyak Coblis ke arah Pandu masih menunggu jasa mana namun terjadi dapatnya bola dipotong bisa dikuasai Nurman ke tengah ada Dula kembali lagi terjadi perebutan kali ini dapatnya coba dia boleh Dula kembali Abdullahnya dan digagal dan hanya terjadi Keng maupun juga dari tim Famili WAC masih dorongan dari El Capitano yaitu Cio arahkan kali ini boleh kaki Ucok bermain sementara Ucok berikutnya Cio kembali ada Cio mundurkan bola menjaga gawangnya Rama bisa dikuasai Rama sangat riskan berbahaya Rale Manu ke desa bola melebar kali ini pada Judin akan karena kotak penalti berbahaya dapatnya langsung Pandu first time yang juga masih kali ini terjadi dapat baru saja lemparan ke dalam masih kaki ucok nampaknya masih ucok masih dapat jawab berikut ucok lagi ucok diganggu datang pemain dari tim Famili coba angkat karena orang penalti namun ada capek langsung lakukan sapu bersih bola datang lagi ucok berikan pemain dari Famili coba langsung kita nantikan apa yang terjadi langsung arah galang dan tepat saja tendangan yang baru saja
diberikan oleh Bodung penjaga gawang yang pada positioning yang cukup tepat tadi untuk menjatuhkan diri sambil menangkap bola. Ian diangkat oleh Ian hampir 34 lapangan, kembali lagi terjadi perebutan. Masih kali ini Nurman masih kotak dari Nurman, ada di kaki Nurman masih kali ini coba mendilai Nurman, kadang kali ini dapat jauh Ucok berikan kembali Ucok melebar, kan ini pemain dari tim Pam ini terbut bolanya, bisa dikuasai tapi terjadi bolanya oleh Bo. Kita nantikan apa yang terjadi. Lagi-lagi langsung pemain dari tim Pam ini berbahaya kali ini, coba langsung markah dia langsung eksekusi kaki Oni, masih kotak kali Oni. Ada belang tor sebelah kiri lawan Bayu, kita nantikan Bayu ancang-ancang ternyata dia langgar dengan Fernando. Oni, masih kuat dengan Oni, lagi-lagi Oni, kemana dia Oni masih berputar Oni dorongkan, tidak ada respon karena memang umpannya melebar, bisa diaman oleh Jabek langsung ke tengah, apa yang terjadi lagi, Dava, baru masih kini dapat terjadi, dapatnya bom melanggar, bebas ini bisa menghasilkan atau dikonversikan menjadi gol. Sama-sama kita nantikan ada Ucok yang menghadapi atau siapakah, ternyata Ucok arahkan bola. Hampir masih diselamatkan oleh Tabaja Mister Ga yang jelas ini serangan balik atau counter-attack yang coba diberi kali ini ada Il Capitano yaitu masih sendirian ya Pan, masih ke arah mana Pandu. Eksek intercept dari Haryono, angkat oleh Yo Haryono, kembali bolanya ada Gio yang melakukan intercept kembali, dan kali ini Bodong bola masih diamankan, ada kali ini pemain dari tim dapatnya dari Pam ini jaga gawang Ian langsung buru-buru lakukan clearan ball, terjadi lagi perebutan, masih dapatnya bola dikuasai oleh pemain-pemain dari tim, namun apa yang terjadi bolanya tadi kali ini bisa diamankan, yang arah kotak penalti berbahaya. Ada kali ini Pandu, masih tak punya Pandu kembali melebar, masih kembar, melebar kali ini, masih Dava, yang jelas masih kali ini Pandu, dan dua kaki kirinya Pandu masih kembali gagal. Lepas ada kembar, dan kali ini Mustaqim dorong, kaki bol, masih kita dengar yang dalam suara, gawang! Tendangan yang lagi macam kembar, dapatnya kembar masih merekaring kembar, membuka ruang masih gitu, orang aja pengembar padu. Dan akhirnya mau sampai beli kerekam kita aja, beli kerekam aja. Gol, tampaknya kali ini siapa mau ku ya Pak? Siapa Pak Bu? Rudi kembali tampaknya. Rudi kembali tampaknya yang berhasil menjebol gawang untuk kedua kalinya Rudi dengan dua gol. Iya, lagi ada pergantian pemain soalnya. Tampaknya kali ini kedudukan 2-0 untuk tim dari KFC Kerangkeng. Kita akan sama-sama menantikan bolanya. Kita nantikan nampaknya secara penonton yang jelas kembali bola bergulir. Apa yang terjadi tentunya masih diangkat ke arah tengah, apa yang terjadi masih kotak adik dilakukan nampak pemain pemain dari tim pemil masih kaki abi apa yang terjadi lagi-lagi abi masih menggocar dapat terjadi Yani apa yang tinggal coba diangkat langsung ke arah iyong perbaikan dan masih kali ini tampaknya ada offside yang dilakukan tadi oleh Oni. Tendangan bebas itu tim dari punya Bodong. Bodong berbahaya kali ini. Bodong langsung ke arah gawang. Bendur.
bola liar dikejar oleh Mas Har. Ada Haryono, masih Haryono, kadang digagi Haryono. Haryono dorong Haryono pada kembar, masih kembar pada Haryono kembali. Haryono dorong kan melebar. Oh, Dava, ada Dava. Dava tertinggal bolanya, diamankan kali ini oleh Bayu. Bayu masih Bayu masih tak punya kembali lagi bola. Siapa lagi kembar, masih kali kembar, kembar. Kembar dijaga oleh Aset. Kadang lagi masih kali ini. Oh, masih ini dan oh, kembali dijauhkan, meleparkan dan kita berjaga. Kali ini coba bola diambil oleh Oni, lagi pemain dari Oho, dan nantikan yang jelas masih diambil oleh kembar dan Swanto, masih dapatnya kali ini Fandi. Fandi namun kali ini Fandi, namun ada Mas Har, coba lakukan kali ini margin ketar Mas Har. Oni belakangkan saja dia pada Madun. Madun diangkat, masih Haryono, terjadi kembar, kembar berikan Dava. Oh, Dava masih coba kejar bola. Dava namun lagi-lagi Madun. Aduh, kata di tampak ada si Bodong-Bodong coba cross yang angkat tengah, kembali lagi Dula dorong Dula. Oni masih tak punya dimarkir oleh Japek, masih bola dikejar saja oleh Mas Haryono. Haryono berikan dia pada kembar El Capitano, kembali berikan pemain dari Kerangken, diangkat kali ini ke arah Dava, namun kembali bola dijauhkan, terjadi kali ini kembar, kembar saja sama kembar, masih kotak kali ini langsung dorong saja, oh, meleparkan ada Dava, masih Dava mengejar bola Dava, Dava dengan cepat aja, Dava kali ini coba, kali ini bagi masuk kembali, Dava, berbahaya kali ini coba, oh, masih terputus, oh, berbahaya, dan kali ini, tendangan yang diberikan oleh Yani, masih diamankan menjaga gawang di masa injury time kali ini, Haryono. Dula injury time ini Yoga. Yoga diangkat, masih melebar ke tengah, terjadi intercept. Datang masih kali ini coba Asep, ada di kaki Asep. Asep kotak di Asep. Kita naikkan Asep. Asep baca sama kan saja melebar, masih Mustaqim, masih Takim. Takim, Mustaqim ke Takim. Oh, ada pelanggaran. Apa yang terjadi? Wasit Apip menyudah pertandingan di sore hari ini.